Anda bersama satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada anda yang beriman, walau di mana juga anda berada, di Malaysia tentunya, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Thailand, atau di mana-mana juga channel ini dapat ditonton. Selamat datang saya ucapkan ke channel YouTube satu-satunya Inas Irma, tentunya bersama dengan saya, Cikgu Inas Irma, tentunya dalam rancangan reaction lah. Macam biasa, kepada anda yang baru dengan channel ini, mohon untuk di-subscribe. Ya, kerana subscribe anda akan membantu channel saya untuk terus berkembang dengan lebih maju. Terima kasih saya ucapkan. Dan kepada yang lama, terima kasih daun keladi kerana anda sudi lagi datang menjenguk ke channel saya ini. Baiklah, masih lagi dengan demam gegar vaganza. Kali ini kamat auditorium MBSA dengan nyanyian para penonton singalong, ya, bersama dengan siapa lagi kalau bukan Tomo dengan lagunya Janji Padamu yang memang menggegarkan auditorium MBSA malam pertandingan tersebut. Kalau anda ada, boleh rasa vibe positif, energi dari audien itu memang membantu sangatlah persembahan Tomo. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita terus saja ke persembahan Tomo Gegar Vaganza minggu kedua, Janji Padamu. Satu, dua, tiga. Nur Mamat. Tomo pakai baju merah, sama macam tudung Bunda Hetty. Si. Gamatnya auditorium bila audien sama-sama enter lagu. Lepas intro terus masuk lagu, nyanyi sama-sama dengan Tomo, memang konsert terbaik lah. Kalau ada yang kata audien mengganggu persembahan penyanyi, sebenarnya tidak. Kalau anda berpeluang hadir ke auditorium MBSA sewaktu siaran langsung, sebelum siaran langsung tu, FM ada memberitahu you are welcome to sing along. Maksudnya anda semua dijemput untuk menyanyi bersama-sama, berdiri, bersorak dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, apabila lagu itu menarik perhatian para penonton, tak kira supporters kepada artis mana, mereka akan bernyanyikan bersama-sama. Itulah dia vibe positif yang para peserta boleh ambil untuk mengukuhkan lagi persembahan diorang. Macam yang jadi pada Tomok ni lah. Okay, kita sambung lagi. siapa tu? Terkenal je. Kat situ saya rasa mendungkan berlalu. Okey, ya, tapi perlu lebih angin supaya lower range itu, lower note itu akan lebih established. Sikit je lah, you know. Yang lain tak ada masalah. Best begini, cenggini, cenggini dek. Nombor satu, nombor satu. Kita sambung. Senyum je Muhammad, eh. Janjiku ini
Tambah menarik lagi, di peringkat awal ni, Tomok mengekalkan arrangement yang biasa. Jadi, bunyi gubahan itu familiar dengan para penonton. That's why kita terbuai sekali dan kita inginlah rasanya nak menyanyi bersama-sama. Kerana menggamit memori lagu ini dari Axis nyanyian Mamat kan, Janji Padamu. Mungkin kalau perubahan arrangement itu berlaku di peringkat awal, mungkin juga audience berkira-kira nak nyanyi bersama sebab perubahan arrangement yang dibuat. And then potongan lagu yang dibuat oleh Tomok ini memang verse ini tak dikacau, tak diterbalikkan, tak ditambah, dikurangkan, menjadikan benda ni best. Dan memang siapa je lah dalam auditorium itu memang nak sangat menyanyi bersama-sama. Itulah vibe yang diterima oleh Tomok. Okay, kita sambung lagi. Mamu pun nyanyi Nampak tak? Dia kekalkan sampai dekat chorus. Arrangement yang memang dihalua telinga setiap penonton dan pendengar. Dan dekat sini, baru Tomok memulakan perubahan kepada arrangement yang menjadikannya lebih sophisticated, lebih elegant, lebih best, lebih kebabung. Jom kita sambung. Kak Lina. Put your hand up. Gamat satu dewan. Bonda happy juga menyanyi bersama-sama. Bos susu. Siap kena. Padu. Dapat standing ovation dari Bonda Happy. Alright, nampaknya Tomok memang study apa yang diinginkan oleh para penonton di auditorium dan juga di rumah. Dan yang paling penting, Tomok membuat homework akan apa yang disukai oleh juri. Itu. Kerana kalau kita buat benda tak dapat menarik perhatian juri, hanya menarik perhatian penonton pun susah juga kerana juri yang memberi markah. Bila nyanyian nyaman, intonation, the feel, the articulation, and then tambah dia injectkan dengan style Tomok tu, membuatkan Janji Padamu version Tomok ini memang relevant dan lantas diangkat menjadi nombor satu. Menjadi nombor satu minggu kedua Gegar Vaganza 9 ini. Rata-rata penonton, juri juga suka. Memang boleh dapat nyanyian Tomok tu memang beginilah, memang best. Dan mistake-nya sangat kecil. Hanya kalau untuk saya, lower range tadi dan juga sedikit on phrasing. And then ada juga sedikit on tone, color yang penyek-penyek tu sikit. Tapi secara keseluruhannya, apa yang dilakukan oleh Tomok ini memang begini. Dan lantas diangkat menjadi nombor satu ke
Gegar Vaganza 9 minggu kedua ini. Tahniah Tomo. Okay, and team. Baiklah, jadi itu saja reaction dari saya. Kalau macam ni semua artis di Gegar Vaganza buat performance, senang saya buat reaction kan? Enjoy je nyanyian mereka. Alright. Peace, no war, adios amigos. Cantik. Assalamualaikum. Bye.